semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 muatnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boboiboy Solar nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Solar dan juga Boboiboy yang lain, kita ini lagi membantu para warga nih, teman-teman. Soalnya sekarang ini para warga itu lagi membuat masjid di sekitaran sini nih. Tuh, lihat tuh, di sini itu ada Boboiboy Topan, Boboiboy Duri, dan juga Boboiboy Petir nih. Mereka ini lagi ngebantuin apa ya? Waduh, oke, mending ini Boboiboy Solar tanya aja ya. Eh, Boboiboy Petir, kamu sama Boboiboy Duri dan juga Boboiboy Topan itu lagi ngebantuin warga apa sih? Sekarang ini aku, Boboiboy Duri, dan juga Boboiboy Topan, kita bertiga ini lagi ngebantuin warga memeriksa perkabelan nih, Boboiboy Solar. Mereka ini lagi memeriksa perkabelan nih, teman-teman. Terus kita lihat ini, teman-teman, Boboiboy Prospire, Blaze, dan juga Gempa nih. Mereka ini lagi ngebantuin warga apa ya? Oke, ini Boboiboy Solar bakalan tanya nih. Eh, Boboiboy Gempa, Blaze, dan juga Boboiboy Prospire, kalian bertiga ini lagi ngebantuin warga apa nih? Sekarang ini aku, Boboiboy Blaze, dan juga Boboiboy Prospire, kita bertiga ini lagi ngebantuin warga memilih batu bata yang bagus nih, Boboiboy Solar, supaya nanti masjid yang kita bangun ini kokoh. Yang rajin ya, Boboiboy Gempa. Ya, ini juga aku udah rajin kok. Oke, mantap. Terus kita lihat, itu Boboiboy Air kok. Boboiboy Air nggak bantu-bantu ya? Eh, Boboiboy Air, Boboiboy Air. Ya, apa Boboiboy Solar? Kok kamu nggak bantuin yang lain sih? Eh, tadi itu aku udah bantu-bantu. Tapi sekarang ini aku itu lagi istirahat. Oh, kamu ini lagi istirahat. Iya, terus itu kamu sendiri kenapa nggak bantuin para warga? Tadi aku udah bantu-bantu kok. Tapi untuk sekarang ini aku mau lihat-lihat dulu. Oh, kamu juga lagi istirahat ya, Boboiboy Solar. Udah, kalau gitu aku kesana dulu ya. Mau melihat itu tuh Boboiboy Crystal dan juga Junior. Iya, Boboiboy Solar. Nah, oke teman. Sekarang ini Boboiboy Solar itu bakal kesini, teman-teman. Kita lihat pekerjaannya ini nih, Boboiboy Crystal dan juga Junior. Eh, ini Chainsaw Man Junior kok dia malah santai ya? Eh, Chainsaw Man Junior kok kamu malah santai sih? Eh, santai gimana? Sekarang ini aku itu lagi istirahat, Boboiboy Solar. Soalnya kan sebelumnya juga aku udah bantuin para warga. Oh, emangnya tadi kamu bantu-bantu apa nih, Chainsaw Man Junior? Aku ini bantuin warga memotong kayu sebelah sana tuh, Boboiboy Solar. Apalagi kayunya itu banyak banget loh. Terus ini Boboiboy Api, Boboiboy Api gimana? Kamu capek, Boboiboy Api? Iya nih, Boboiboy Solar. Aku udah capek banget nih. Tapi demi masjid yang kita bangun, aku harus tetap semangat nih. Iya benar, Boboiboy Api, kamu harus semangat. Iya, aku mulai. Oke, mantap. Lihat teman-teman, di sini tuh ada anjing loh. Widih, lihat tuh anjingnya itu lucu banget. Wah, sepertinya anjing itu tuh pengen diajak main deh. Eh, Boboiboy Solar, hati-hati. Anjing itu galak loh. Wah, yang bener Junior, anjing itu galak. Iya, sebelumnya juga aku hampir dikejar sama anjing itu. Ya kan, Chainsaw Man Junior? Iya, bener Boboiboy Solar. Sebelumnya itu Junior hampir dikejar tuh sama anjing itu. Waduh, teman-teman, ternyata anjing itu galak. Wah, untungnya anjing itu kengejar ini nih, Boboiboy Solar. Eh, Boboiboy Solar, Boboiboy Solar, kamu malah jalan-jalan sih, nggak bantuin para warga membangun masjid. Tadi aku udah bantu-bantu kok, tapi untuk sekarang ini tuh aku mau istirahat dulu nih sambil keliling-keliling. Emangnya tadi itu kamu ngebantuin warga apa? Tadi itu aku bantuin mindahin batu tuh pakai beko yang di sana. Emangnya kamu bisa mengendarai beko, Boboiboy Solar? Ya bisa lah, kalau ngendarain beko mah gampang. Eh, Boboiboy Solar, Boboiboy Solar, kesini sebentar, Boboiboy Solar. Ya, ada apa Pak Iron Man? Sekarang ini Pak Iron Man itu mau minta bantuan kamu, Boboiboy Solar. Emangnya Pak Iron Man perlu bantuan apa? Inilah Boboiboy Solar, sekarang ini mobil truk pembawa pasirnya itu mogok. Mobil truk pembawa pasirnya mogok? Iya. Mogok di mana Pak Iron Man? Kata orang ini sih mobil truknya itu mogoknya di sebelah sana. Oh, di sana. Iya, jadi untuk sekarang ini tolong kamu periksa ke sana ya. Kalau misalkan mobilnya itu sudah nggak mogok lagi, suruh supirnya langsung bawa pasirnya ke sini. Ya, siap Pak Iron Man, aku bakalan ke sana. Oh ya Pak, aku boleh ngajak salah satu Boboiboy enggak? Ya boleh kok, tapi bawa Boboiboy yang lagi nyantai aja. Ya siapa Iron Man? Oke, kira-kira ini Boboiboy Solar ngajak siapa ya teman-teman? Oh ya, mending Boboiboy Solar ngajak Boboiboy Air aja nih teman-teman. Soalnya kan sekarang ini dia itu lagi nyantai. Eh, Boboiboy Air, Boboiboy Air. Ya, ada apa Boboiboy Solar? Yah, temenin Boboiboy Solar nih. Kita ke sana, kita lihat itu tuh mobil truk yang lagi membawa pasir. Emang mobil truk membawa pasirnya itu kenapa Boboiboy Solar? Kata Pak Iron Man sih, mobil truknya itu mogok di sana tuh. Oh, mobil truk membawa pasirnya itu mogok? Iya, nah makanya aku itu ditugasin sama Pak Iron Man buat ngecek ke sana. Kalau gitu, aku bakal nemenin kamu ke sana Boboiboy Solar. Oke, mantap. Kalau gitu, ayo sini Boboiboy Air, ikutin Boboiboy Solar. Ya, siap Boboiboy Solar. Ayo sini Boboiboy Air, kita berangkat.
kan. Eh, Boboiboy Solar, kita kesananya itu naik apa? Kita kesananya itu jalan kaki aja. Jalan kaki? Ya. Mending kita naik motor aja. Motor yang mana? Motor yang ini, Boboiboy Solar. Oh, yang itu? Iya, motor yang ini. Aduh, tapi ini motor punya siapa ya, teman-teman? Motor yang diparkirin di sana itu punya saya, Dek. Oh, motor ini punya Bapak? Iya, emangnya kenapa, Dek? Ini, Pak, aku boleh pinjam motor itu sebentar gak? Soalnya sekarang ini aku sama Boboiboy Air itu ditugasin sama Pak Iron Man untuk mengecek itu, Pak, truk yang lagi membawa pasir. Emang mobil truk membawa pasirnya itu kenapa, Dek? Kok harus sampai dicek sih? Mobil truk membawa pasirnya itu mogok di sana, Pak. Oh, mobil truknya itu mogok. Yaudah deh, kalau gitu Bapak bakalan kasih pinjam ke Adek, tapi nanti balikin ke sini lagi ya. Ya, siapa? Ya, Boboiboy Air, kita pakai motor itu. Ya, Boboiboy Solar. Ayo cepetan naik. Ya, Boboiboy Solar, ini aku naik. Oke, mantap. Ini Boboiboy Air sudah naik. Boboiboy Air, pegangan. Ya, ini aku udah pegangan kok. Oke, ini Boboiboy Air sudah pegangan. Eh, beneran nih, jalannya itu lewat sini. Ya, katanya itu ke sini. Oke, ini mobil truk pengawal pasirnya itu mana ya, teman-teman? Nah, sepertinya mobil truknya yang itu. Bener deh. Bener nih, Boboiboy Air. Oke, kita lihat. Eh, Boboiboy Solar, mending parkirin dulu deh. Ya iya, ini Boboiboy Solar bakalan parkir di sini. Ayah, itu kamu juga turun. Eh, Boboiboy Solar nih, aku turun. Oke, mantep. Pak, aku ditugasin sama Pak Iron Man. Kenapa, Pak, mobil truk pembawa pasir ini bisa mogok? Saya juga gak tahu kenapa, Dek. Tiba-tiba pas kita lewat sini itu, mobilnya tiba-tiba mati. Tapi untuk sekarang ini, mobilnya itu sudah bisa jalan lagi kok, Dek. Oh, sekarang ini sudah bisa jalan lagi ya? Kalau gitu, ayo cepetan, Pak, bawa truk pasir ini ke sana. Soalnya ini pasirnya lagi dibutuhin loh, Pak. Oh, kalau gitu sekarang Bapak bakalan berangkat deh. Oke, mantap. Ya, Boboiboy Air, kita balik lagi. Ya, kita balik lagi. Oke, mantap. Ini Boboiboy Air sudah naik motor. Ayo, Pak, kita berangkat, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak. Ikutin Boboiboy ini, Boboiboy Solar. Ya, Pak, sini, Pak, ikutin kita. Ya, deh, ini Bapak bakalan kesana. Awas, hati-hati. Dah, itu ada tiang, Pak. Ada tiang. Ayo, parkir dulu. Mundur, mundur, Pak. Mundur, mundur, mundur. Itu tiangnya jangan ditabrak, nanti rubuh loh. Ya, deh, ini Bapak bakalan mundur. Nah, awas, hati-hati. Dah, mau ditabrak lah. Ada mobil, Pak. Waduh, malah diinjek tuh. Iya, benar. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Pak, bisa nyetir mobil. Di sana itu ada tembok, Pak. Jadi agak belok ke kiri, Pak. Awas, Pak. Bawahnya hati-hati. Nah, gitu. Oke, mantap. Mudah-mudahan pasirnya itu nggak pada jatuh nih, teman-teman. Iya, benar. Itu nggak besar. Wah, sepertinya truk yang dibawa sama Bapak itu kebesaran, deh. Iya, benar nih. Itu truknya itu kebesaran. Mobil truknya itu hati-hati. Oke, lewat sini, Pak. Lewat sini. Ini kita bakalan lurus nih, Boboiboy Solar. Iya. Ini lurus aja deh, soalnya sepertinya kalau lewat situ agak sempit. Ayo, Pak. Bawa mobil truknya itu hati-hati. Oke, soalnya mantap. Ini jalannya itu sempit. Nah, lewat sini. Oke. Hati-hati, Boboiboy Solar, hati-hati. Lihat tuh, mobil yang warna putih itu malah diinjek. Papa, stop dulu, Pak, stop dulu, Pak, stop dulu. Emangnya kenapa, Dek? Itu, Pak, di bawahnya ada mobil. Di bawah ada mobil? Iya, Pak. Pantesan aja nih, ini serasa ada yang ngeganjel. Waduh. Ini mobil. Weh, Papa, jangan maksain dulu, Pak, jangan maksain. Tapi kalau ini nggak dipaksain, Bapak nggak bakalan bisa kesana. Benar juga ya. Yaudah, Pak, kalau gitu mending lanjutin lagi, Pak, lah. Yaudah, ayo, Pak, lanjutin lagi. Nah, ayo, ayo. Oke, kita lanjutin lagi. Aduh, sepertinya ini ada yang nyangkut. Itu, Pak, bisa nggak? Sepertinya bisa, deh. Bapak bakal mundur. Oke, parkir. Napas mundur. Terus pas maju itu, belok ke kanan. Sudah bisa, belok ke kanan, ke kiri. Oke, mantap. Itu, Pak, stop dulu, Pak. Stop dulu. Lihat tuh, mobilnya itu langsung rusak. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih. Ayo, Pak, mobil truk pasirnya itu bawa ke sini. Ya, siap, deh. Bapak bawa ke sini. Oke, mantap. Ayo, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, itu jangan ditabrak, Bapak ini ketusuk. Yaudah, kalau gitu Boboiboy, ini Boboiboy Air, kita turun. Ya, Dek, ini pasir yang ada di truknya itu disimpan di mana? Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak Iron Man. Pak Iron Man. Itu mobil truk pembawa pasirnya itu sudah bisa jalan ke sini. Ya, Pak Iron Man, sekarang ini truk pembawa pasirnya itu sudah bisa jalan ke sini. Oh ya, Pak, sekarang ini pasirnya itu disimpan di mana? Mending pasirnya itu simpan di sana aja tuh, di tempat yang kosong. Ya, siap, Pak Iron Man. Pak, pasirnya simpan di mana nih? Pasirnya itu disimpan di tempat yang kosong. Oh, berarti disimpan di sana ya, Dek? Ya, Pak. Ayo, Pak, simpan di sini, Pak. Ya, Dek, pasirnya bakalan disimpan di sana. 3 jam kemudian. Nah, ini teman-teman, akhirnya masjid yang dibangun sama warga dan juga para Boboiboy itu sudah jadi nih. Wah, lihat nih teman-teman, masjidnya itu bagus banget, apalagi lihat tuh. Itu para warga juga seneng banget nih.
Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.